di dalam pemusnahan itu oleh sunnah tanya hadir gak di dalam harapan? Gak hadir, ya, yang para sufi itu punya tanggung jawab, beritahu, ya, jangan bilang-bilang. Usahakan kau beritahu untuk rapat, paling gak 5 hari sebelum acara, paling cepat 3 hari. Jadi jangan sampai kawan gak baru ketemu ataupun singgung atau jadi menjadi bidang misalnya tidak buka handphone, tidak tahu misalnya. Nah, kita dalam waktu 3 hari tidak mungkin tidak buka handphone. Jadi biasakan untuk langkah-langkah yang mudah untuk dapat menjalankan sebuah organisasi. Tadi disampaikan Ketua DPP, ya, gebrakan itu bagaimana di Madegang ada pendidikan. Ya, memang lalu saya bahas juga kampanye ataupun sosialisasi partai yang murah hanya dengan itu menggerakkan pendiri partai. Jadi pendiri partai terutama diawali tadi oleh PAJ, ya, setiap papan PAJ ada pendiri partai, papan tadi ada pendiri partai, papan anak tadi ada pendiri partai, jual, ya, seperti kedepannya ketika pendiri lagi kita buktikan bahwa itu komitmen itu terhadap partai. Andi. Setiap pengurus Andi. Di mana ruang pengurus partai ada pendiri partai. Setiap pengurus partai ada pendiri partai. Terbaik. Ya, mudah-mudahan ini ke depan ini yang dapat ditegakkan seprovinsi Bangka Belitung, bukan hanya. Jadi kalau semua pengurus di dalam partai berbintang menancapkan satu bendera minimal, belum ada partai lain yang melakukan. Dan mudah-mudahan nanti bisa dicatat di sekretariat, ya, DPC PBB ini bahwa kita harus memiliki stok pendiri sekian banyak. Nah, itu akan dapat nanti dikalkulasikan. Jadi kalau PAC misalnya dari nanti ke arah nanti berapa jumlah pendiri, ya. Nah, terus jadi PJ berapa jumlah pendiri? Oh, kita perlihatkan, kita lihat kalau kita pasang terus mungkin 3 bulan lalu sold, 3 bulan lalu sold atau 4 bulan lalu sold, nah, kita ganti. Kita lakukan apa? Mau itu seluruh jajaran pengurus partai berbintang sampai ke arah nanti jumlah pengurusnya sekian, pendiri sekian setiap 4 bulan atau setiap 3 bulan. Dan ini akan lebih baik mungkin kalau itu tergerak di seluruh provinsi Bangka Belitung, itu memang akan cepat dihitung dari lontar berkeinginan ramai-ramai berpacu untuk nak jadi bupati, nak jadi wali kota, nak jadi gubernur, ya. Terus lagi, ya, Pak Yoga, ya, bagaimana kantor ini jangan sampai redup, ya, jangan sampai redup. Itu kantor bagus, itu nih bersyukur kita bisa rapat ini di kantor ini sendiri. PDI tiap kali rapat begini harus menentukan tempat. Begitu juga PDI. Ya. Jadi kita satu-satunya partai selain dari kota yang ada kantornya. Kita dapat melakukan rapat begini di dalam kantor kita sendiri. Partai lain tidak dapat. Ya. Kemarin baru 2 hari lalu, PDIP dari harapan banyak. Nah, jadi supaya lebih terang itu semua. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bikin baliho permanen. Ya, jadi ada suara yang muncul
bahwa tampilnya kantor bulan bintang ini terlihat dari luar, orang nggak masuk, orang oh iya ini pakai bulan bintang, ya harus dicerminkan itu. Jadi jangan sampai suasana itu jadi redup, ya dimanapun paling tidak ada terang penerangan untuk depan. Nah, hal-hal yang lain saya yakin dan percaya itu semuanya di sini, kawan-kawan semuanya di sini memiliki kemampuan yang baik. Bagaimana strategi dan berpikir terus menerus setiap hari merangkul, ya, mengajak, ya, kawan-kawan yang di luar partai dan di luar respon partai berhentang untuk ikut berdiri, ikut mendukung, ikut memilih partai berhentang. Amin, amin. Terus menerus. Dan juga ke depannya, peran daripada ranting maupun anak-anak ranting, bagaimana dia mampu ke depannya untuk dapat mengumpulkan nomor handphone-handphone warga diri yang terdekat. Sehingga kita akan mudah kelak untuk mengirimkan apel-apel perkembangan partai, apel-apel aktivitas partai ke ranting, ke PAC, ke anak ranting, ya, maupun ke seluruh jajaran pengurus itu di Pulau Bintang ini, di Kabupaten khususnya Kabupaten Bintang. Ya. Jadi kita temulailah dari kegiatan apa, misalnya ada berita Pak Yusril kirim, ada apa kirim. Nah, strategi ke depan, strategi untuk mengumpulkan nomor handphone masyarakat.